Tak ning lebet ho, tak ning lebet ni ko. Banjir bandang baru-baru ini menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada Senin tanggal 3 April tahun 2023. Terlihat dari beberapa video yang beredar tampak banjir dengan arus cukup deras menerjang rumah-rumah warga di wilayah tersebut. Running lebat ho, running lebat nih kok. Dilaporkan peristiwa banjir terjadi diduga akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengguyur hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bondowoso dalam beberapa hari terakhir. Salah satu kawasan yang terdampak adalah di Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Menurut salah seorang warga setempat, peristiwa banjir terjadi secara tiba-tiba dari kawasan hulu ke pemukiman warga dengan material lumpur, batu, dan kayu. Berikut video rekaman warga saat terjadinya banjir bandang di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Semoga banjirnya lekas surut ya, dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini silahkan isi di kolom komentar.